Dina dari PDDI Kota Bogor. Hari ini sedang ada kegiatan di wilayah Tanah Sareal, itu di DPRD Kota Bogor hari ini, dan kegiatan ini biasanya rutin kami lakukan per 3 atau 4 bulan sekali. Ya, jadi dihadiri oleh para karyawan yang ada di DPRD, Bapak Dewan juga ada yang sebagian, terus masyarakat sekitar juga sama. Donor darah ini sangat membantu ya buat orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan darah yang ada di PMI. Insya Allah kegiatan ini akan berlanjut 4 atau 3 bulan yang akan datang. Target sih kita gak muluk-muluk ya, yang penting banyak pendonor gitu. Satu hari itu pendaftar itu bisa sampai 50 lebih kalau tidak di-cut gitu. Kami melaksanakan biasanya dari jam pukul 9 sampai 11.30 untuk pendaftaran, tapi pengambilan darahnya sampai peserta terakhir. Gak keren kalau gak donor darah. Harapan saya kegiatan ini berlanjut ya, karena masih banyak di Bogor khususnya orang-orang yang sangat membutuhkan darah. Saya Ibu Dina Heriani, selaku Ketua PDDI Tanah Sareal dan Pengurus PMI Kecamatan Tanah Sareal.